Hai, siang ini aku mau tutorial makeup ala Desi Parasati. Pertama, aku pakai fondi dulu ya dari Makeover. Aku pakai yang nomor 3. Aku taruh sini ya. Aku nggak suka banyak-banyak karena aku nggak suka yang medok kalau dandan. Segini aja guys. Mulai ya. Kelar. Setelah aku pakai concealer. Aku pakai dari LT Pro. Setelah itu kita ratakan. Oke, bedak. Bedak tabur ini ya, guys. Aku pakai yang medium. Jadi nggak begitu putih. Mana nih sponnya? Aku pakai alis Van Bau, murah banget ini. Aku suka karena warnanya dia coklatnya tidak kemerahan. Coklatnya coklat natural. Ini alisnya jadi. Aku pakai alis yang gede. Tinggal pakai shading. Aku pakai dari Van Bau. Kelihatan enggak, guys? Ini tuh bisa dipakai 1 atau 2 tahun kalau untuk pakai, kalau buat hidung doang tuh. Tuh. Ini aku awet banget, udah bertahun-tahun gak habis-habis. Sekarang tinggal aku pakai eyeshadow. Pakai Makeover yang ini, dalamnya yang begini. Aku pakai yang ini ya, di mix sama ini paling.
sekarang tinggal pakai eyeliner. Aku pakai dari Makeover. Aku pakai eyeliner cair. Tinggal kasih bulu mata. Bulu matanya aku nggak suka yang tebel. Aku pakai bulu mata yang natural aja, yang nggak begitu tebel. Aku pakai lemnya yang jenis ini, murah dan mudah ditemui di mana-mana, murah banget tapi awet, dia nempel terus kalau kena keringat. Aku cocok sih, mungkin cocok-cocokan juga. Cepet kering. Aduh. Udah jadi semua. Ini bulu matanya. Aku pakai Skill. Ini ada di mall-mall. Kalian tinggal cari. Buat mata bagian bawah. Aku pakai blush on. Aku pakai blush onnya LT Pro. Yang nomor 3, guys. Aku pakaiin ini sedikit highlighter dari Makeover, sedikit aja, tapi aku mix yang ini sama ini. Dan aku timpa lagi sama bedak Ultima yang ini. Nah, ini semacam kayak finishing gitu, buat nge-finish gitu. Tapi bukan finishing sih.
dan aku pakai lipstik yang 03 mana? Makeover juga 03. Jelas enggak? Udah burang sih tulisannya. Tara, sudah jadi. Ini make up ala Desi Paraswati. Simpel kan? Tara, sudah jadi. Make up ala Desi Paraswati. Selamat mencoba ya.